فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan. Jadi kenapa anak ibu ini nak jadi sahabat? Sebab janji-janji Allah yang tadi disebut Nabi alaihissalatu wassalam itu terlaksana dan teraplikasi oleh pasukan Nabi yang lebih kurang 1600 orang, hampir 10 kali lipat, dengan peralatan seadanya, di musim dingin yang kurang makanan. Subhanallah, Nabi dengan usulan dari seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Siapa yang tahu Salman dari mana? Hah? Dari Batam. Ini sejak sahabat Nabi nih, Bang. Salman Al-Farisi. Salman dari mana? Salman mana? Oh, Nasa Salman. Enggak, Salman Al-Farisi dari mana? Dari Batam. Dari Persia. Dari Persia. Nah, dia sengaja mencari seorang nabi yang lahir di akhir zaman. Tapi dia enggak tahu siapa itu nabi. Sampai-sampai dia harus berjalan jauh, akhirnya sampai ke Madinah dan bekerja dengan seorang Yahudi, dan Yahudi itu menugaskannya untuk menanam kurma. Dan ketika itu bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi dan kurmanya harus berbuah dalam setahun. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bantukan dia menanam kurma. Alhamdulillah kurang setahun berbuah kurmanya. Ya, kalau sempat Nabi di sini, kita minta tolong juga menanam sawit, kan? Iya. Tapi kan itu kan mukjizat diberikan di saat-saat dibutuhkan. Ma'asyur kiram. Jadi Nabi di tengah kesibukan menggali parit bersama para sahabat yang lain. Padahal umurnya waktu itu sudah berapa? Perang Ahzab terjadi tahun ke-5. Nabi wafat tahun ke-11. Umur Nabi wafat 63. 63 dikurang 5 berapa? Hah? Berapa? 58. Masih tua atau sudah muda? Hah? Masih tua atau sudah muda? sudah tua. Tetapi ketika ada sebongkah batu besar tak bisa dipecahkan oleh sahabat yang lain, ada Umar yang kekar, ada Ali yang perkasa, tetapi mereka tidak sanggup memecahkan itu. Siapa yang pecahkan? Subhanallah. Nabi alaihissalatu wassalam bukan orang loyo-loyo dia. Makanya kalian kalau nak jadi orang hebat, tak boleh loyo. Kurus boleh, tidak ada masalah, tapi jangan loyo. Gemuk tidak ada masalah, tapi jangan lombio. Ini gara-gara saya sudah gemuk, jadi saya bilang tidak apa-apa. Ya, karena mohon maaf, ini bukan kehendak saya. Makan dengan dulu, sekarang lebih sedikit, tapi perkembangannya luar biasa. Ya, ada kemajuan ke depan, kiri dan kanan. Ke atas enggak ada kemajuan. Allahu musta'an. Akhirnya bentuknya payah jadinya. Kalau jual enggak laku. Nah, kalau dulu sampai umur 27 kurus kering, sehingga enggak percaya diri pula untuk melamar. Disuruh menikah sama mak, nantilah. Sebenarnya masih belum ragu diterima orang pun enggak. Alhamdulillah sekali melamar langsung pula diterima.
Iya, sekali aja melamar. Alhamdulillah, tidak berkali-kali. Tidak diulang, takut tidak terima. Kau muslimin. Jadi 27 tahun saya kurus, dan 27 tahun, hah? Alhamdulillah gemuk. Nah, sekarang umur saya kan 54. 27 menikah. 2 bulan menikah naik 14 kilo. Subhanallah. Itu enggak salah saya, salah dia. Kenapa kasih makan? Selama ini saya makan juga enggak gemuk. Berarti pas dia yang kasih makan bikin gemuk. Dia yang salah bukan saya kan? Mak saya enggak salah juga. Alhamdulillah. Jadi Nabi alaihissalam di umur yang segitu 58 dia yang jadi berikan solusi. Diambilnya bajing itu dengan bismillah Allahu akbar pecah. Utitu mafatih Rum. Saya diberikan Allah kunci-kunci perbendaharaan Romawi. Ah. Sahabat mendengar itu kira-kira bagaimana perasaan mereka? Hah? Dicibirnya Nabi? Dicumainya Nabi? Iko Nabi tepuk apa waktu ngataku ini suruh? Hah? Mustahil bukan. Justru mereka itu kalau dengar Nabi alaihissalatu wassalam, ini yang nanti kita masuk. Nabi kalau sudah bicara pasti? Pasti? Pasti benar. Kalau Nabi bicara pasti benar. Nah, kalau seandainya Romawi yang begitu besar, sama dengan kalau kita sekarang kan, nanti kita akan kuasai Amerika. Kalian tidak percaya sama saya ya? Itulah masalahnya, bedanya. Kalau sahabat langsung percaya sama Nabi. Kalau kepada saya, kenapa kalian tidak percaya? Bilang, Ustaz bukan Nabi. Tapi kalau saya sampaikan hadis Nabi, tentu percaya tidak? Masih ragu juga. Hah? Nabi yang bilang kita akan kuasai Romawi itu nanti sampai ke Roma. Tapi tidak usah bikin organisasi penguasaan Romawi, jangan, tidak perlu. Nah, Nabi juga dulu ketika itu dikatakannya, ayo kita bikin lajna untuk pembukaan Roma, tidak ada, bukan organisasi, tapi semata-mata atas takdir ilahi. Dan disiapkannya orang-orang yang akan merealisasikan itu. Walaupun semua dunia sepakat menghalangi, tak bisa. Sebagaimana mereka tak bisa menghalangi datangnya kiamat. Ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa menghalangi? Kiamat kecil aja tak bisa kita halangi, apalagi kiamat besar. Nasrul kiram. Lalu Nabi pecahkan lagi yang kedua, Allahu Akbar. Utitu mafatiha al-burs, diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan Persia. Akhirnya tambah semangat sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau begitu kita tidak akan kalah dalam perang ini. Kita tidak akan kalah dalam perang ini berapapun jumlah musuh. Semangat. Semakin semangat mereka untuk berjihad fisabilillah. Yang ketiga Nabi pukul lagi, Allahu Akbar, utitu mafatiha sabah Yaman. Berarti tiga negara besar superpower waktu itu akan dikuasai oleh umat Islam. Akhirnya sahabat bersemangat, kita tak akan dikalahkan walaupun musuh jumlahnya besar, 10.000 lawan 1.600 orang. Subhanallah. Benar tak Nabi menang? Benar tak Nabi menang? Benar. Kemudian benar tak Persia dan Romawi dikuasai? Benar tak? Benar. Kapan? Di masa Nabi hidupkah atau di masa Nabi sudah pergi? Hah? Di masa Nabi sudah wafat, di masa Umar Ibnul Khattab yang dulu duduknya di sini, di masjid Nujarit, di masjid An-Nabawi, bersila mendengarkan Al-Quran dan hadis, dihafalkan, dihayati, didakwahkan, akhirnya Allah berikan kemenangan itu. Jadi doa Nabi mustajab,
tapi tidak mesti dalam sekejap. Bukankah dulu Ibrahim berdoa minta diberikan anak, Allah katakan akan saya beri, tapi kapan? Setelah umurnya di atas 80. Nabi Musa dan Nabi Harun tak tertanggungkan lagi azab dari Fir'aun dan para-para tentaranya menyiksa Bani Israel, lalu Allah, mereka berdoa kepada Allah untuk membinasakan musuh-musuh mereka. Allah jawab, qad ujibat da'watukuma, sudah dijawab doa kalian, diijabah. Tahu tak kalian berapa tahun baru Fir'aun ditenggelamkan? Nah, berapa tahun setelah itu? 40 tahun setelah setelah perkataan Allah, qad ujibat da'watukuma, jadi dikabulkan. Mungkin kita tidak melihat bahwa anak-anak di Ibnu Jarir ini akan membawa pencerahan bagi Indonesia, membawa rahmatan lil alamin bagi Indonesia, membuat kemajuan untuk bangsa ini dan kaum muslimin. Mungkin kita sudah tiada, tapi yakin sebagaimana Nabi dulu, dari sini dia bermula mengajarkan para sahabat yang cita-citanya lebih hebat, bukan mengejar jadi tentara, jadi pimpinan perang, tidak, tapi mereka semuanya adalah punya cita-cita masuk surga. Jalurnya boleh melalui jalur insinyur, tidak ada masalah. Jalurnya boleh melalui jalur jadi pilot, tapi dengan syarat jangan pemugari cantik-cantik yang mengiringi, ya, bawa laki-laki. Ia laki-laki yang kuat-kuat. Kasihan masa orang-orang cantik-cantik gemulai begitu, dia yang nyusun-nyusun koper kita. Sah? Tidak kasihan, enggak. Mereka harusnya di rumah-rumah mereka untuk mengurus anak-anak dan suami mereka. Kalau perlu nanti, kalau anak Ibnu Jarir yang jadi presiden, yang mau tinggal di rumah digaji lebih besar daripada yang bekerja di kantor. Tidak setuju nampak? Hah? Tidak setuju kalian? Bahwa ibu-ibu yang mau tinggal di rumah ngurus anaknya digaji lebih besar daripada yang bekerja di kantor. Sebab apa? Yang berhasil anak-anaknya rata-rata mereka yang mengurus anaknya sendiri, bukan mereka yang nitip pada orang lain. Tapi kalau seandainya lebih bagus lagi, dititip pada yang lebih mampu, seperti di pondok-pondok kita, tetapi sang ayah dan ibu tetap ikut membantu dalam mendidik anak ini, karena pendidikan itu bukan semata didapat di sekolah dan juga tidak semata dapat dalam keluarga, tapi hasil dari kolaborasi dan penggabungan kedua usaha tersebut. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana para sahabat dulu? Bagaimana para sahabat dulu? Kenapa begitu cepat mereka bisa berbuat, merealisasikan apa yang Allah janjikan? Ingat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, para sahabat dulu tidak banyak cakap, tapi banyak berbuat. Ilmunya tidak banyak teori dan definisi, tetapi adalah penuh dengan amal nyata dan berisi. Oleh sebab itu, sekarang kita menciptakan para sarjana-sarjana metodologi, sarjana-sarjana definisi dan teori. Tapi Nabi menciptakan orang-orang yang beramal, yang istiqamah, dan ilmunya, setiap ilmu itu berisi amal. Dan itu tak kita dapatkan kecuali di pesantren-pesantren yang setiap satu ayat didapat, dipahami, ditadaburi, dan diamalkan. Dan itu juga tak dapat kecuali yang semakin besar hafalannya terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis,
semakin besar pula pengetahuannya terhadap agama ini, dan semakin banyak ilmunya maka semakin besar pula peran amalnya. Bahkan dakwah para sahabat itu radhiyallahu anhum lebih banyak amalnya daripada ucapannya, lebih banyak amalnya daripada ucapannya. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, imamnya di Masjid Nabawi, banyak di antara muridnya yang datang dari jauh, Andalus, dari Spanyol, mereka duduk di situ walaupun dah selesai ibarat kuliah, dah selesai kuliah, dah selesai belajar, seperti Abdullah bin Wahab Al-Qurasi dari Mesir, tapi betah dia tetap duduk di majlis Imam Malik. Kenapa? Mereka melihat amalannya Imam Malik, melihat akhlaknya Imam Malik, melihat adabnya Imam Malik. Subhanallah. Dan tua-tua masih belajar adab. Iya. Karena kita suka meniru. Siapapun suka meniru. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak baik, kita akan tiru ketidakbaikannya. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang baik, kita pun akan terpengaruh dan meniru kebaikan itu.